Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan-akan yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik kan, kembali kita ke taman kota ya kan, buat nyari jamur nih. Ya, kita susuri ini pinggiran kali. Biasanya itu banyak jamur, jamur bulan atau jamur barat nih. Tuh, ada belalang kayu. Tuh, itu ya. Belalang. Nih kan. Tuh, benar kan? Alhamdulillah kan, tuh fakta ya langsung live. Tuh, ini jamur nih. Coba akan-akan yang pakar nih jamur apa kan tuh. Kita lihat ya. Tuh, ini masih si asli. Nanti kita cari yang lainnya sekarang dirabut. Ini kayaknya jamur bulan ini. Atau jamur barat ya. Kalau lihat dari atasnya kayak gini jamur barat ini. Ya. Tuh. Baru tumbuh dia tuh bagian bawahnya lihat. Ya. Fakta ya, jadi dia tumbuh tuh menembus plastik. Tuh kan ya, ini plastiknya nih. Tuh. Bisa dia tembus. Nanti kita cabut ya. Tuh. Lihat, baru nih. Fakta ya, di tangan kota nggak sengaja nih. Banyak semutnya. Kita lihat sementara diem. Lagi musim kayaknya. Sekarang kita coba cek ke depan sana ya kan. Siapa tahu masih banyak yang lainnya. Ini satu ya. Kita ketemu satu jamur. Biasanya kalau ada satu, nanti ada yang lainnya lagi banyak. Biasanya ya, kemudian aja. Ini nggak sengaja kan, tadinya kesini tuh mau ngambil daun ketepeng ya, buat obat gatal. Nemu jamur nggak sengaja. Tuh, kita tadinya mau ngambil itu yang kuning-kuning, bunga ketepeng. Dia di antara semak nggak ketahuan gitu ya. Nih. Yang belum tahu aja tuh ya, bunga ketepeng kalau ini kuning-kuning. Nih bunga ketepeng. Ini daunnya yang biasa buat obat. Ini kalau yang buat bibit ini nih. Bijinya yang sudah tua, warnanya hitam. Bisa buat bibit ya. Kita kembali ke sebelah sana aja ya dulu kan. Kita fokus nyari jamur dulu ya. Siapa tahu ada tadi jamurnya ya kan. Rupanya baru ada satu ini ya. Di akhir bulan Mei. Pergantian dari musim jam kemarau kali ini ya. Tuh. Fakta ya. Jamur bulan. Ini kayaknya jamur barat nih, tuh ya teksturnya. Kalau jamur bulan biasanya depannya putih,
atau jamur apa ya. Jadi akan-akan yang tahu tolong infonya kan. Jadi kerubutin semut ya. Kita lihat tingkah laku semut ya, lucu-lucu. Nih, jadi dia itu tumbuh dari bawah plastik tuh ya. Nih plastik yang dia tembus tuh ya. Semutnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.